mau ada lo yang sih nunggu kapan beli ya. Ia sudah kuat, itu kuat. Ia buat apa nak? Ia nak. Lepas mungkin nak contoh, tunggu seorang orang ketunjang lewat ni jalan kapur orang besar tu. Ia sepuran ni macam isteri keadaan yang memaksa itu betul juga tu. Tiada nilai. Lepas tinggalkan selamat. Anak putuku paling manfaat barokah pada sini. Eh, besar tu yang tu. Kenapa kok mesti kisi? Kecil-kecil namun. Perintahkan di Nabi Yuh Aulim walau bukatin. Jauhnya selamatan walimah. Kenapa mesti kisi? Nah ukurannya orang Arab jadi mesti kisi. Jangan lupa kisi. Eh ah. Sebenarnya ingon-ingon mesti kisi. Jangan lupa menjadi umum. Maksudnya orang itu 50-an. Atau misalnya itu biasa. Jangan lupa kisi kayak anggur umum bisa. Beri kandang titik. 10, 5, 6. Itu kan mau umum lagi. Jadi kalau selamatan belum titik, bintang no tonggok cuma tengen tiga aku no pun dijuk ni lebih langgar, langgar saja. Ini tu mungkin kalau nanti dia pendapat dia tu mantul tengkulat ni. Jazal kalau esok berak mantul, ya macam tu. Ya mungkin ya esok mungkin orang tu orang mantul. Jadi macam tu. Mungkin kalau macam apa tu? Ternyata logika logika kalau panjangnya, ni kulat dipol, dipol, pol, 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 pol. Wah, itu motivasinya ternyata bukan Allah. Motivasinya nih, ah, yurapan, pesan. Ini juga kan. Termasuk nanti aku kata-kata pulang dia. Nggak pas ngoreksi, pas ngoreksi. Nah, itu pas ngoreksi. Pas ngoreksi awak ngoreksi. Ini apa tuh, harus jual pengajar, itu ngunggu, boleh kelambi, itu ngoreksi. Ini kan. Itu rumahnya beli motivasi. Wah, ini memang tak mayangkara, berdua kok. Lagi ni pagar ikhlas. Lagi ni pagar yang apa? Kok mesti beli ambisi? Pokok setiap saya tampil harus bisa. Lagi tu tu. Ini motivasi apa tahu lagi tu? Yo. Pagar nanti aku jadikan menjadi pemenang lanang-lanang. Ya tu orang kata pernah tak ada lagi. Yo, saya rasa kita ni mahu ejak cuma aneh tu. Mahu ejak. Mahu ejak ni pun tidak. Jadi tu dia tu dari diri tu pada putri tu. Tidak berani. Nanti murid tuan itu ngeritik, apa tak boleh buat sarung kuai? Tapi itu kita berhati tak sarung kuai tu, dia sesuatu yang jadi sarung aku. Ini tu, kan sahaja, kan jadi kita ni. Tapi kalau masih kita nak ya kena apa dah? Yang penting kaya suci bersih. Kok mesti kita harus sampai lebih jauh ni apa? Nah itulah. Tuntutan-tuntutan nafsu, tuntutan-tuntutan hawa. Seakan-akan yang namanya kesenangan itu menjadi barometer, menjadi puncak seluruh sukses. Padahal enggak juga. Mungkin juga mau nyatakan yang mau jauh loh ya. Belak-belakan ngomong ya. Ini mantan uangnya. Wadini sewane wolong juta. Tukang riasnya 15 juta. Wadini seket juta. Misalnya itu ada sak mersi ini pisan ngomong ini kok. Nah, pemain tadi kan bukan Mbak Mercy, kaya tatayak nih. Kok mesti dibiung, mobil, ngapu, wano. Padahal itu kaya-kaya lima Arab di foto, di setting, di kenang-kenangan, nonton tau aja ya. Ya, tapi ngantain itu lah, isi masuk kamar malah hijau loh, Pak. Lagi, kan disikir lagi lucu. Wah, kan disikir. Nah, kata jadi, itu satu. Mewekat, mewekat, di luaran-luaran. Tapi kalau ada Arab di Coploi, mereka untuk memadu kasih saya yang sejati ini di sini lalu kau ujah deh, sama nangan-nangan coba ini mulai ke dulu kaji Nabi jawabnya itu wakala Nabi SAW imaru ya'nu ta'isa abdu dinar ta'isa abdu dirham ta'isa siloko sopa abdu dinar kaulani dinar ta'isa siloko sopa abdu dirhamu kaulane dirham. Ya itu apa kan namanya? Kaulane dinar itu cilaka. Kaulane dirham itu cilaka. Lah mosok memperkara buru-buru sak ketrometet ngoten mawon. Iki wis dimulai. Awake urung diraup iki jenenge diterbete. Wis diterbete iki diterbete. Semacam insyaallah sak sawon nang karo mobil iki. Awak urung aktif iki mobil iki diterbete sik dibiji. Lebar tu mungkin dari dia itu jalati. Jadi lagi, benar-benar jadi kaulah ni bodoh tenang. Dia jangan melang-melang,
di pelalah dia turun ning jogo mah sebenarnya ngomongnya selamat gak jantem ngomong tapi dia masuk angin ngomong sedih lagi itu juga dari rumah dia harus juga melindungi diri tapi lah kok malah dia malah ini jogo melindungi rumah lagi kuali jadi gue ngerti kok enten udah melepakir omahnya di pakir jadi gue khawatir enak uang lo pakir pasti ngerti ramah-ramah yang kecil dan tidak terus temboknya ini juga dikeramik lah dan memakai ke pasar ini belalah ini rasa itu nyanjaknya sepeda tempat grip yang mbak ini itu berkipun juga mbak ini rokok rojuan kan mereka khawatir yang keramik ke jual ini khawatirnya ngarep ke keramik itu dipak grip pregner itu kebenaran sepeda nih itu apa gunanya pak grip di keramik apa ini ngarepe iki ana pring sing tengkleng kae kendaraan sepeda wong. Nek ate ngono lah apa lho iki pak grip pring lak yo wis. Iki dadi kadang-kadang logikane wong sing mengabdi kepada dinar itu lucu. Logikanya lucu, iya. Jareke dhek jelek dhewe iki jenenge anak lewa. Tapi nyatane kwalek niku awake ora penak malah dinare sing disimpen. Ngelamat lo gilar sampai itu toh nyawa itu dulu aja dipikir iya dong mulanya kita jelas bilang jauh jelas silau kau tenang orang yang ngawul oleh ibunya ngawul oleh ibunya apa gilar ini gilar numpuk oleh ibu pomo zaman mati ya soal itu jadi kayak orang dia gak anak kan ya kemudian yang kelebihan orang bisi anak ini segalanya orang kau dijoli, dimain, di ngombe, di mendem maksudnya orang tuanya yang kebun kata oleh kesempiok bisa ya timbangan yang itu tidak usah dipentingkan lah nopo sing enten itu amanat dan diserahnya sudah penting toh itu enak dan wahaulai utawi mengkono-mengkono abdi dinar kaulone nafsi itu hum utai haulai itu min abdi bil adat saking setengah saking kira-kira kaulane adat itu kan pokoknya itu kan jumlah wakah janggal jumlah itu merat dulu jumlah bayi lari jumlah pokoknya serba jumlah akah al-maknayi al-makniyi lakan dikersaakan kabeh dikolih kelawan di Allah Ta'ala Azza wa Jalla inna kullaman in kulluman kisamawati wal ardi illa ati rahmani abda lakot ahtohum wa'addahum adda wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda ini orano kulluman utai sabun wong disamawati dalam pira-pira langit wal ardilan bumi illa ati rahman kejoba mesti teko dengar sana pengeran abdan alih bagi kawya siapapun sebenarnya di dunia, di langit, bumi ini semua tunduk dan menjadi hamba Allah. Jadi lah anak uang orang tunduk jadi hamba Allah itu berarti mendia. Secara alami, fisik, aturan hidupnya ambekan, jantung berdenyut, melipat bisa terjadi, darah bisa mengalir. Itu semua adalah aturan Allah yang kita atur oleh tubuh itu. Tapi ketika ada perintah konsisten tak boleh hidup, itu namanya mendia. Adalah aturan fisiknya teratur, begitu aturan dari Allah. Ibadur Rahman, abdan lir Rahman. Kita juga di era mana perintah malah mementingkan sesuatu selain Allah. Jadi ada kualik saluran ini. Ini fisik yang sehat, ambekan yang tertib, detak jantung yang normal. Segera yang bisa dilengkak lengkok, ini saya kan itu juga fisik, juga rukuk. Lalu malah orang. Ini sekedar pengen nikmat nantinya dia senam walah senam sama di rumah kira-kira jam kuat tapi salat terawih masuklah batang rokaat anjan batang rokaat anjan itu sumbut lakot aso teman-teman yang ngitung sapa Allah hum ing manfusa mawati wa'ad jalan teman-teman ngitung sapa Allah yang manfusa mawati adan kawan ngitung temenan wa kulluhum
utai sekabiane mantusa mawati iku ati bakal teko oleh Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat fardhan halus satu persatu. Jujur dengan sowan dan pendengar kepada Allah nanti satu satu. Dan sama akan diminta pertanyaan jawab. Izin tak kaya bukan buat dia jawab. Izin tak kaya awak saya buat dia jawab. Satu satu. Kepura mesin. Gitu. Kalau enggak ada dia. Imagine aku itu ikut yang kira wedi. Ngene lho ora tau nyawang sing medeni dadi dibintene ora kena. Ngoten iki sawaun alaihim anggar tahun amlam tunggu layu ini. Sawaun iku padha wae. Nek sing jeni karo gak sing jeni panjang. Ngene iki ora ngantri lho. Layu ini iki lho. Iki pancen ngaji iki ora ngecek nang sing ora iman kok. Ngecek sing percaya-percaya ngoten iki mawon lho. Mila nek ningali niki sedaya, wak lamang ngerti sapa sira. Anahu satam ne kelakuan iku la ya tahaya ora siap. Hadza suluk. Iki lambah ila hadrati malikul muluk maring pangersane malikul muluk. Illa liman kejaba kedhewe wong wafaqa kang nulungi wa iman sapa Allah Gusti Allah taala mulur Allah. Diparingi pitung lima arifati nafsihi maring mengenal diri sendiri. Jadi modal pertama orang itu untuk mampu mengadakan perjalanan rohani menuju Allah itu setelah tahu posisi diri. Jadi selama dia aku kok lah, isek menteng-menteng aku, dengan dia orang itu. Tapi aku mulai ngerti. Iya, aku itu kagum. Itu baru nanti akan muncul gerakan menuju kepada ketujuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali wong sing pikantuk pitulung saking Allah untuk bisa meningkatkan menjadi orang baik, itu yang harus muncul lebih dulu adalah kesadaran dulu. Kesadaran bahwa pancen aku iki kawula siji. Nomor loro, ternyata sing tak lakoni selama iki ora pokro. Wa malan bareng rokibatkan ngelakoni apa nafsu alaihi ngatasima bayane min madhami sifati saking piro-piro sifat yang tercela. Soro jawane ndelok jitok lah ngilau di jitok ediwi di ngilau salah tiba jitok uwi bengkerok kong nungui lewe singgoten iku maka terus budal adus nenek jitok ediwi orang-orang kaya kan adus ya mah. Jadi sebelum orang itu melangkah suluk pertama kali yang menjadi pendorong awal adalah